suasana Mataram pada masa pandemi. Zamane pandemi, beginilah suasana kota Mataram. Lampu merah Majeluk. Majeluk itu namanya Muncok. Sepertinya di sini suasana normal. Tidak ada terasa kalau masker, sebagian orang pakai masker, banyak juga yang tidak pakai masker. Sudah pasrah saja deh. Lihatlah suasana normal di Kota Mataram. Hawa-hawanya pandemi sepertinya tidak tercium. Kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa. Toko-toko buka. Pergerakan ekonomi juga normal. Pedagang kaki lima tetap beraktivitas seperti biasa. Semuanya normal. Ya, beginilah kira-kira suasana Kota Mataram tanggal 2. Sekarang tanggal berapa ya? Hari Jumat. Tanggal 23, 24, 25. 25. 25 apa 26? Karangjangkong, bundaran Karangjangkong. Kita masuk ke jalan Pejanggi. Sebelah kanan adalah Mataram Mall. Kita lihat Mataram Mall. Biasa saja. Parkiran juga full, penuh. Tuh kan. Nah. Aktivitas lancar, terkendali. Ya. Tidak ada yang berubah aktivitas masyarakat. Pedagang asongan dan pedagang kaki lima pun berkegiatan seperti biasa. Tuh, lihat tuh. Anak-anak di jalan tertib KTL. Apa? Tertib lalu lintas, tidak pakai helm. Ngebut lagi. Masih di bawah umur lagi. Hebat. BCA. Wah. Ini kalau masuk ke bank wajib berpakai masker enggak nih? Enggak. Oh, kirain dibebasin enggak pakai masker boleh. Bahaya ini. Hah? Iyalah. Ya memang begitu, harus menerapkan prokes. Namanya juga jaga-jaga. Ini mau kemana sih? Ini udah mau keluar. Loh, kamu mau ke BCA? Iya.
ATM-nya aja kan? Iya. Oke. Oke. Kita ngambil logistik dulu ya, say. Teman, sahabat, friend. Tadi aku pakai masker dulu, Bu. Oh, tidak apa-apa. Dan enggak nyium aroma-aroma yang tidak enak. Iya, pakai parfum sukanya. Itu juga enggak suka di mobil ada parfum itu. Halo. Ya, inilah suasana pusat perdagangan di Kota Mataram, namanya Cakra Negara, yang terletak di Jalan Pejangge. Roda perekonomian tetap meriah. Semuanya normal, tidak ada seperti tidak ada perbedaan.